Yo, selamat berjumpa dengan Brian Furi Cool ngomongin gaya tentunya. Ini mana saya akan membahas outfit-outfit terbaru ya. Meskipun nggak baru, tapi terlebih saya bisa memperkenalkan kepada khalayak muda di sini semuanya, yaitu ada baju dari Stussy. Stussy merupakan outfit tertua di dunia setelah Supreme, yang dimana Stussy ini biasanya dipakai oleh para surfer, dijual melalui di tepi pantai gitu dengan board ya, skateboard-board untuk papan surfing, yang dimana dikembangkan menjadi baju yaitu bernama Stussy, yang dimana pengembangnya adalah Stussy sendiri dan juga ada James Jebbia yaitu pemilik dari Supreme. Setelah pecah, Stussy berdiri sendiri dan Supreme berdiri sendiri. Jadi seperti ini bajunya Stussy. Ya. Ini saya dapat di teman saya ya. Si Udin namanya. Nanti si Udin, tapi dia barangnya Hibis ya. Jadi nanti bisa dihubungi melalui Instagram saya. Saya kasih linknya ada di deskripsi tentunya. Oke, jangan lupa di-share, komen, subscribe untuk channel saya biar semakin berkembang dan juga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua. Oke, itu langsung aja kita cek bajunya. Jadi nanti kalau kamu beli Stussy, ini ada plastiknya seperti ini modelnya. Stussy New York, Los Angeles, Tokyo, ya. London, Paris, gitu ya. Oke, kita buka bajunya seperti apa. Stussy. Oh, saya keren banget nih. Saya selain dikasih paper bag-nya, ini juga dapat dari Stussy asli ya. Jadi keren banget untuk plastiknya. Tulis Stussy. Dan juga ini adalah bajunya, guys. Kita cek bajunya seperti apa sih. Berwarna putih yang dimana dia collab dengan London Paris. Tentunya ini dia model logonya, tag-nya seperti ini. Dan juga made in Mexico. Ini dia seperti ini modelnya, yang berwarna putih, guys. Stussy cukup rame karena saya juga suka baju yang begitu rame. Ini mana ini, kamu bisa lihat warna-warnanya sangat cerah banget ya. Jadi kalau untuk kamu Stussy itu masih bisa dibilang ukurannya masih ukuran lokal ya, ukuran Indonesia. Jadi kalau kamu S ya S, M ya M, L ya L. Jadi tidak seperti Supreme ya. Kalau saya punya Supreme itu dia bajunya kalau saya ukurannya M, berarti saya harus menurunkan satu size yaitu S gitu. Kalau Stussy enggak, dia normal. Kalau menurut saya seperti itu. Ini dia modelnya Stussy, New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris. Ini sepertinya collapse dengan London, Paris gitu ya. Di model depannya seperti ini, guys. Stussy. Dan kainnya ini sangat ini ya, lembut tentunya, dan juga ada tertulis from Chinese ya. Ini kayak dari Chinese. Tetap kenapa di Chinese? Karena untuk pabrikan baju itu kalau misalnya di Chinese itu lebih murah gitu. Oke. Jadi Stussy itu dulu pernah ada di Chinese juga untuk apa namanya, untuk ininya, produksi bajunya sama dengan Supreme dan berbagai label-label lainnya juga ada di situ. Oke. Stussy Brooklyn Compton Santa Ana. Jadi Brooklyn Venice gitu ya. Jadi ini kalau bisa dibilang ini adalah pusat-pusat distrik yang ada di apa ya, distrik budaya pop yang ada di Amerika sana. Kalau kamu tahu Compton, nah Compton ini tempatnya si, kalau kamu tahu rapper NWA ya, ada Ice Cube dan juga ada EZ ya, EZ itu, Straight Outta Compton. Nah, jadi seperti itu modelnya ya. Jadi ini untuk apa namanya, gambaran belakangnya jadi seperti ini, guys ya. Tertulis Stussy, warnanya sangat colorful banget ya. Jadi seperti ini modelnya Stussy. Ya, kurang lebih seperti ini, guys. Kalau kamu beli Stussy, jadi jangan salah ini ya. Jangan salah beli yang fake ya, karena kalau misalnya fake itu nggak baik belinya ya. Jadi harus yang original. Kalaupun kamu kepingin yang original ya, sesuai dengan budgetingmu ya, pakailah produk lokal. Cuma kalau, tapi saya doakan sih rezeki-rezeki yang nonton-nonton di channel saya semuanya berkah berlimpah semuanya tentunya.
Oke, itu aja review dari Brian Furikul ngomongin gaya. Ya, saya doakan berkah berlimpah bagi semuanya, bagi yang sudah subscribe, mau yang nonton, atau mungkin meninggalkan komen di bawah. Mungkin ada masukan-masukan apa aja. Oke, ditunggu ya, ditunggu untuk review selanjutnya di Brian Furikul tentunya. Oke, bye-bye dan selamat malam. Sukses, ciao. To see. Ooh, really nice.